Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus, HBA, meninjau langsung progres pembangunan dari program aspirasi Rumah Sejahtera Terpadu di Dusun Leban, Kecamatan Rantaupan dan Kabupaten Bungo pada Sabtu. Dalam kesempatan itu, HBA dan rombongan didampingi langsung oleh Rio Dusun Leban, Mare Johan, beserta sejumlah masyarakat yang merupakan bagian dari keluarga penerima manfaat atau KPM. Rio Dusun Leban Marjoham menyampaikan ucapan terima kasih banyak pada HBA yang sudah memberikan perhatian untuk masyarakat membutuhkan di Leban. Ia mengungkapkan di dusunnya ada 10 keluarga penerima manfaat atau KPM RST hasil dari program aspirasi HBA selaku anggota Komisi 8 DPR RI. Saya Marjoham, Rio Dusun Leban. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Kanus Hasan Basri Agus selaku anggota DPR RI Dapil Jambi yang sudah memprogramkan aspirasi beliau rumah sehat jatra atau rumah benda. Saya mewakili masyarakat di Suleban mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih kepada Bapak Hasan Basri Agus. Juga semoga Bapak sehat, sukses selalu, amanah di dalam kepemimpinannya. Sementara itu, salah satu penerima manfaat RST Sobri yang juga hadir langsung menyampaikan ucapan terima kasih dan doa untuk HBA. Ia mengaku sangat bersyukur menjadi salah satu masyarakat yang bisa merasakan hasil kerja nyata wakil rakyat lewat HBA. Rumah sejahtera terpadu. Atau bedah rumah. Atau bedah rumah dari Bapak Dr. Randus Haji HBA Hasan Basri Agus. Terima kasih kepada Bapak HBA. Semoga Bapak diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, dan semoga amanah bagi masyarakatnya. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, tim liputan melaporkan untuk Pojok HBA.